Halo semuanya, selamat datang di Ngeteh di Post. Aku Eni, aku Sinta. Hari ini kita bakal sharing buku-buku yang sedang ingin kami baca. Betul, ini kami tidak disponsori oleh Teh Poci. Tapi kalau misalnya mau Teh Poci mau endorse, boleh langsung call aja. Karena kami selalu minum teh di sini, makanya Teh di Post. Mm-hmm. Kami senangnya memang teh tubruk, karena memang lebih enak aja ya. Mm-hmm. Lebih berasa tehnya nggak sih? Sopan. Nah, oke, langsung aja. Mungkin bisa dari Sinta dulu. Yeah. Kenapa memilih 3 buku ini untuk dibaca? Jadi buku pertama adalah There's No Such Thing as an Easy Job, karena judulnya sangat menarik, sangat relate. Karena memang there's no such thing. Mau orang-orang pikir, oh enak ya kerja di toko buku, baca buku tiap hari ya pasti. Ya benar itu enaknya, tapi ya pasti there's always two sides and everything. Ada capeknya juga. Berarti kamu capek kerja di sini? Aku capek ketemu kamu, Beb. Baik. Aku capek. Oke, aku mau baca yang ada dalamnya ya. A woman walks into an employment agency and requests a job that requires no reading, no writing, and ideally very little thinking. Oke, kerjaan yang cocok banget buat saya. Semuanya. Males ya. As she moves from job to job, writing adverts for shops that mysteriously disappear and composing advice for rice cracker rappers that generate thousands of devoted followers, it becomes increasingly apparent that she is not searching for the easiest job at all, but something altogether more meaningful. Emang kadang suka kayak gitu ya Bun ya, jadi kayak kita tuh kadang nyari kerja tuh bukan based on salary aja. Meskipun emang duit tuh penting, tapi kadang kita ada kayak panggilan jiwa gitu loh, bahwa oh ya emang pekerjaan ini bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri juga. Sama kayak buku yang itu gak sih? Iya, buku ini, aku udah pernah baca sih ya ini. Tapi kenapa aku ambil buku ini? Karena ya, it's kind of related. Kayak kerjaan-kerjaan juga kan? Kerjaan-kerjaan juga, tapi bedanya kalau yang ini kan mungkin kalian pikir semua buat renting, banyak yang mengeluh. Tapi memang ada, cuman setelah habis dari cerita pasti kayak endingnya ada baiknya gitu, dari hikmahnya gitu ya. Hikmahnya kenapa? Kayak ini, hidayah. Pasti ada kayak sisi baik yang bisa kamu ambil dari kehidupanmu gitu. Nah, kalau yang ini, perempuan ini sangat enjoy her routine. Dia sudah bertahun-tahun bekerja di convenience store and she loves it gitu. Dia hafal banget rutin dia setiap kesana ngapain, makan apa, harus nyetok yang mana, pokoknya sini harus sama tiap hari, dan she loves it gitu. Jadi aku rasa pekerjaan itu ya tergantung kamunya gitu. Do you enjoy it? Kamu untuk apa sih bekerja gitu? Untuk kamu sendiri apa for the society juga bisa gitu. Yang penting you enjoy gitu. Terus aku membayangkan kalau nggak ada Indo Makpit dan Alfa Makpit, kayak susah hidup gitu. Makanya ini convenience store woman. Nah ini kenapa aku pilih yang ini, judulnya Sang Karut. Ini ditulis oleh penulis Jepang. Memang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau memulai membaca penulis Jepang, bisa mulai dengan bacaan yang diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Kenapa aku pilih ini? Karena aku senang banget Japanese literature, classic old stories itu aku senang banget. Dan kebetulan ini paling tua ditulis di tahun 1911 sampai 1928. Nah, itu manusia belum ada tuh. Kamu wah masih buba. Masih rekanasi jadi pintu kayaknya. Jadi pintu. Anyway, ya kan pengen jadi pohon. Kan pohon bisa jadi pintu. Oh iya juga. Yolah. Gitu, ini kenapa aku pilih ini? Karena ya Jepang-Jepangan lah. Buku-buku aku banyak ada penulis-penulis aslinya juga. Kalau yang ini The Wall ini, dia ditulis oleh Kyun Hyeong, dia penulis Korea. Kenapa aku milih ini? Aku tertarik dengan ini karena dia thriller. Ini satu, dua, ini thriller. Yang ini itu kayak dark enigmatic. Oh, wow.
novel. Gitu deh. Terus kalau The Hole ini dia tuh dia penulis Korea. Kenapa aku bilang ini? Karena semenjak buku-buku Han Kang itu naik, jadi banyak banget penulis-penulis Korea lain yang bukunya juga ikut dilirik. Dan menurut aku ini cukup intriguing lah, karena ini ceritanya tentang orang yang bedridden habis kecelakaan gitu, kecelakaan bareng istrinya, istrinya meninggal tapi dia selamat. Dan ibu mertuanya itu kelihatannya kayak depresi banget kan, dia sambil anaknya meninggal, jadi dia tuh sambil kayak ngerawat si apa namanya son-in-law-nya ini. Tapi dia tuh juga kehilangan banget tuh sambil karena anaknya meninggal kan. Nah si ibu ini jadi nge-develop sebuah behavior, aku nggak tahu apakah ini behavior yang aneh apa enggak, cuma she started digging a hole yang dimana si orang ini, si Ohgi ini yang lagi bedridden ini, dia ngerasa anxious karena ini ibu mertua aku, kenapa dia jadi digging a hole, kenapa dia jadi menggali lubang nih, itu lubang apa, itu lubang buat apaan, apakah buat ngubur doi hidup-hidup gitu, atau emang pengen aja gitu, nggak tahu buat apa. Nah di situ kayak the big question, what, why, kenapa ada hole gitu. Nah itu tuh The Hole. Kalau untuk yang ini sendiri, ini buku bahasa Inggrisnya, ini The Inugami Curse. Kalau saya ngedengar kata curse itu udah obvious ya, kayak oh ini pasti kayak misteri ya. Emang sebenarnya nggak doi, karena ini ngebahas tentang pembunuhan satu klan, dan ada satu detektif yang di assign atau kayak disuruh untuk nyari tahu the kayak fakta-fakta atau the truth lah dibalik kejadiannya tuh, atau kayak the curse itu kayak kenapa mereka satu klan ini bisa mati gitu, apa sih yang terjadi. Nah sambil dia kayak mencoba untuk mencari tahu, to find out the truth, keluarlah itu semua yang busuk-busuk. Ini juga klasik Japanese. Klasik Japanese, soalnya dia ini 1940 ini latar belakangnya. Cuma ditulisnya tahun 1972. Gitu. Terus other than that, selain karena aku suka thriller, karena aku juga tertarik sama covernya. Menurut aku covernya bagus. Aku ini kayak very Japanese. Jadi, vintage namanya poster gitu. Beda banget. Beda banget. Mohon maaf. Lanjut. Kalau yang ini terakhir, Night Chef, ini bagus banget juga covernya. Dia hardcover gitu. Terus ada sleeves-nya. Senang banget aku buka ada sleeves-nya. Ini dia kalau dilepas kayak dance. Cocok kan sama bajunya? Cocok sekali. Tapi pas buka, wow, neon. Kayak party di luar. Oke, kenapa aku memilih ini? Kenapa aku tertarik untuk baca ini? Karena saat aku pertama ngeliat ini, kayak aku tertarik dari covernya. Dan kedua, karena komentarnya di belakang bagus banget. Jadi di sini ditulis oleh Julian Pacipu. Di sini dia nulis, Night Chef is one of the most exciting and provocative debuts I've read in years. Wah, apaan nih? Terus, Daring and Dark, it explores themes of nihilism, escape and desire with classic noir echoes of Patricia Highsmith. Is it possible to become someone else? What are the consequences of doing so? Fearless in subject matter and stylistically brave, this is not a novel I'm going to forget anytime soon. Kayak bayangkan kalau misalnya udah membaca itu, ya how can I not be interested to take this book and read gitu. Kenapa judul Night Shift? Soalnya kalau yang aku baca dari ininya sinopsisnya, ceritanya tuh tentang satu perempuan namanya Maggie. Dia itu baru pindah dari South Africa ke London. Dan di situ kan karena secara kultur beda banget, dia pun juga ketemu dengan orang-orang yang berbeda juga. Nah, di sini dia ketemu dengan satu cewek namanya Sabine, Belgian Sabine. Dia itu apa ya, punya this magnetic aura gitu loh si Sabine ini, sehingga si Maggie tuh jadi kayak
secara nggak sadar dia jadi obsessed sama Sabine. Dia tuh sampai yang rela melepaskan semua hal yang dia kerjakan di siang hari, dari kerjaan, kayak ketemu pacar, terus ya pokoknya things that you usually do during the daytime itu sengaja dia lepaskan demi agar dia bisa menyamakan apa ya kayak jadwalnya dia atau her routine dengan si Sabine ini, karena si Sabine itu kerjanya emang malam, kerjanya night shift mulu, makanya kenapa judulnya night shift. Dan dari that friendship itu dia mulai kayak menemukan sisi lain lah dari dirinya dia tuh, si Maggie itu. Jadi kayak kalau di sini sih ditulisnya dark, sexy, and frightening. Night Shift explores ambivalent female friendship, sexual attraction, and lives that defy easy categorization. Nah ini to note, dia itu si Maggie tuh punya pacar laki-laki ya, so she has a boyfriend. Cuma setelah dia ketemu sama si Belgian Sabine ini, dia jadi kayak itu there's this attraction. You see me? I see you. Nah, okay, so itu tadi 6 buku, 3 buku pilihan aku. Cek aja Tokopedia Box. Kalau mau pesen ini juga bisa DM atau ya Tokopedia kami. Masih banyak stoknya. Linknya ada.